Hello, assalamualaikum everybody. Welcome back to the channel. Kenapa rambut aku macam okey sikit tak rambut macam ni? Tengah cuba start rambut baru. So tengoklah okey ke tak. But ke office dulu aku selalu ni pakai slipper je pergi kerja. And sampai beberapa minggu lepas aku pakai slipper je. But boss aku cakap dia letak undang-undang supaya pakai kasut. And I'm like, damn, kena pakai kasut. Aku ada satu je kasut kat rumah. Actually dalam kereta aku, kasut Converse yang aku beli sebelum ni. But aku nak kasut lain. Aku nak at least ada dua kasut supaya aku boleh selang-seli. Supaya, you know, kasut tak busuk sekali. So, aku cari kasut. Sayangnya, kasut aku nak cari semua tak ada saiz. Kat Malaysia tak. Memang seksa kita nak jumpa. Ya, Converse tu pun ambil masa beberapa jam baru aku jumpa. Aku cari Vans tak ada saiz aku. Aku cari kedai-kedai lain semua tak ada saiz aku. Aku cari DC pun tak ada saiz aku juga. Pasal aku pakai UK 12 ataupun US 13. Itu saiz aku. And kat Malaysia, lagi-lagi macam kedai bundle ke apa, tak ada langsung pasal kasut tu besar, susah nak dapat. So, aku tak ada satu kedai ni. And aku tanya bos aku cakap, apa kata kau order je daripada US? And here it is. Aku potong terus. Aku potong terus alamat aku supaya aku tak tertunjuk. Aku order directly from what is this? Australia? Daripada Australia terus untuk nak dapatkan barang aku ni. Aku beli DC shoes tapi aku beli besar. Aku beli saiz UK 13 pasal aku takut cutting dia tak kena dengan aku. So here we go. Aku beli kasut yang basic je. Aku tak adalah beli apa-apa pun. Tapi ni kasut pertama yang aku beli daripada luar negara. So I'm actually really excited. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully cantik. Aku beli yang tak ada tali supaya senang aku nak pakai segala. Aku bukan orang kasut. Like seriously, aku bukan orang kasut. So this going to be my first shoe. Ooh, it's really light. Kasut pertama aku yang aku beli. Hopefully in the future pun aku beli macam ni juga. Kalau korang nak aku buat showcase, aku buatlah showcase. So dia kain and aku tak ada tali and aku suka. So let me just take it out real quick. Meja aku bersepah pasal literally aku belum lupa makan. Lepas tu orang tu datang, ding dong, bang ada barang bang. Okay bang, terima kasih. Aku tunggu dekat apa return shoe policy. Okay, itu model yang aku beli tu lah. Oh, I'm so excited. Aku tahu kasut ni murah je bandingkan dengan kasut-kasut orang beli yang lain kan. Kasut ni is about plus shipping $230 macam tu. This is it. Oh my god, besar gila weh. Ada DC brand sikit kat depan. I don't want anything too flashy. So aku ambil warna hitam. Dia ada macam warna putih segala kan. Tapi ni warna hitam basic je. Let's give it a try. Okay, box sikit tu. Aku still rasa macam tak percaya yang aku beli kasut. Pasal kalau siapa yang kenal aku dari dulu, aku bukan orang kasut. Aku orang sleeper. Pasal aku selalu tak jumpa. One of the reason why pasal aku tak beli, pasal aku tak jumpa yang size sama dengan aku. And kaki aku ada gaut. So orang ada gaut ni tak boleh pakai kasut yang tebal-tebal. Dia orang guna benda ni untuk bagi dia intact, tak rosak. Dulu adalah masa kecil aku pernah ada beli kasut DC yang pakcik aku kasih aku. It's actually apa tu, kasut pertama yang aku pakai. Jadi it's surprisingly light, ringan gila pasal katanya dibuat oleh Natural Tex Ultra Skimo Retractable. So it's vegan. So korang tak payah risau ni kulit babi ke apa ke, tak adalah. Pasal dia vegan, tak ada menggunakan apa-apa haiwan. First time masuk, oh my god, longgar. Oh, I love this. Oh, korang tak tahu excited dia aku dengan kasut longgar. Oh my god. Oh, dia longgar. Ya, aku boleh tak pakai stocking pun aku boleh masuk keluar tanpa masalah. Kalau aku rasa kalau orang kasut, dia tahu yang kalau ada gap kat belakang ni tak berapa elok sangat kan. But yang ni tanpa aku pakai, get focus. Ni tanpa aku pakai stocking. Kalau aku pakai stocking, it's gonna be really good. Screaming ngam-ngam. Ah, I'm so excited. You have no idea how excited I am. Dengan kasut elongga. Oh, panas. Tebal kasut dia. Jom, aku nak pakai stocking jom. Aku nak pakai stocking. Ada yang orang selalu salah faham yang aku tak suka pakai kasut pasal aku tak suka pakai kasut. No, aku tak suka pakai kasut pasal aku tak ada saiz. I mean, after this, aku akan cuba beli lagi kat DC ni lah. Kalau ada promotion ke apa, pasal harga asal dia, it's quite expensive. Ada kasut yang aku suka, it's about RM400. So,
plus shipping sekarang dekat RM500 macam tu. It looks so good. Ada sekali masa aku pergi window shopping, tukar topik jap, aku pergi window shopping, dia ada jual kat apa, sneakers Skechers. Aku pakai stokis belajar. Dia ada jual jenama sneakers, Skechers. I think it's Skechers. Dia jual one piece punya. Aduh, kuku aku patah. Sekejap lah, ke depan. Potong dia. Dia ada jual one piece punya tema. And yang bodoh dia, aku rasa dia intentional. Pasal dia punya design. No, dia punya design macam tak macam One Piece langsung. Design ni nampak macam ni je, Gundam. Ah, dapat. Design ni macam Gundam. So aku nak sangat beli. Aku mesti macam aku ready untuk keluarkan duit. Harga dia dalam $230. And I'm like, okay, ni dalam bajet aku, aku nak beli. Tapi masa aku pakai baju kerja, so aku pakai biasa. Orang kedai tu tak nak layan aku. Orang kedai tu macam, ya bang, nak cari apa? Tapi dah cari-cari, selepas dia nampak macam aku nak beli, baru dia orang rasa macam, oh ni customer, dia betul-betul nak beli. So aku layan dia elok sikit lah. So, ya bang, nak cari apa? Nak kasut ni. Patut aku pakai. So ini yang paling aku benci bila aku beli kasut tau. Bila aku cakap aku cari kasut, aku try size, dia cakap, alamak bang, ni ngam-ngam sangat lah untuk saya bang. Tak ada yang besar lagi sikit ke? Besar lagi satu size pun jadilah. Lepas tu dia cakap, tak apa, abang pakai je kasut tu, nanti kasut tu kembang and kaki abang akan selesa. That is bullshit. Never once in my life, daripada sekolah ke daripada apa, semua orang cakap aku benda yang sama. And aku tahu for a fact yang kasut tu tak akan mengembang and kau akan lagi selesa lepas pakai dalam masa 3-4 minggu macam tu. Dalam sebulan lebih tu, dia akan jadi lebih selesa. It's bullshit. And that's why aku terus tak nak pakai kasut disebabkan benda tu. Pasal orang selalu bohong aku, abang tak apa bang, abang pakai je dulu, nanti 2-3 minggu lepas tu dia akan longgar. Dengan ni apa, songkok. Kalau kasut kau mengembang macam tu, itu maksudnya kualiti dia tak bagus. Aku tak tahulah, aku bukan orang kasut. And here it is, man. Aku nak tunjuk, aku nak pakai. And here it is. Aku tak tahu macam nak tunjuk korang, macam kasut sekolah. Love it. Oh man, dia memang rasa longgar sikit, masih lagi rasa longgar. But nanti aku nak pasang yang apa tu, sole, yang bagi dia tebal sikit kat bawah, so that aku boleh bagi dia lapak lagi ketat. Di shoe USA, memang aku beli apa tu, USA punya, import daripada sana, but ini nama company, so that's why macam tu. Oh, it's so comfortable. Oh, I love it. I know this is like rushing segala. Tiba-tiba je aku buat video tak ready segala, masih pakai seluar pendek. But thank you so much everyone for watching. Kalau kau ada design yang kau rasa macam aku boleh pakai, ataupun ada size Malaysia yang ada UK 12 ataupun UK 13, boleh beritahu aku supaya aku boleh try and aku boleh beli terus. Tak kisahlah bandel ke tak, pasal sekarang ni it's not about quality, it's about size. Sama macam aku cakap bila aku cek baju juga. So thank you guys semua for watching. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.